Baiklah. Okey, saya nak tanya sikitlah mengenai topik kita hari ini. Setuju atau tidak setuju mengenai parti politik di kampus? Okey, bagi saya setuju supaya pelajar ataupun mahasiswa dapat didedahkan dengan selok-belok cara berfikir di luar kotak, kreatif dan kritis, dan juga pendedahan macam ni sebenarnya dapat mengurangkan kadar golongan muda yang bersikap indie, iaitu individualistik dengan maksud hanya dengan dunia mereka saja. Okey, faham. So maksudnya perlulah, memang setujulah patut adakan parti politik ni. Betul. Okey. So seterusnya, adakah dengan adanya penubuhan parti ini akan melemahkan autonomi universiti pada pendapat Hazim sendiri? Okey, sebenarnya semuanya bermula dengan kawalan. Okey, setiap gerakan yang dilakukan mesti dapat dipantau pihak universiti agar mana-mana parti politik yang berjalan dengan arus yang sesuai dan betul untuk para pelajar. Okey, perlunya ada kawalan. Betul. Okey. So macam pada pendapat Hazim sendiri, ada tak parti politik di kampus Universiti Awam ke yang membincangkan isu di dalam kampus itu sendiri? Ada sebenarnya. Contohnya setiap universiti mesti akan ada majlis perwakilan pelajar ataupun mana-mana kelab untuk mendengar luahan isi hati pelajar, kekurangan kekurangan dalam kampus, cara belajar. So berdasarkan apa yang saya tahu, sebenarnya ada je parti politik yang ke arah negara. Contohnya mana-mana parti politik yang saya tak perlu sebut, cuma tidak hebohlah, tidak diwawakan. Mungkin siswa takut dengan tindakan oleh pihak-pihak tertentu lah. Maksudnya benda tu ada tapi tidak meluas sangat. Tidak meluas, betul. Alright. Okay, so kalau kita tengok kan contoh dekat luar negara, macam banyak sebenarnya parti politik yang wujud dekat universiti. Dekat Malaysia agak ketinggalan dan seolah-olah menyekat kebebasan mahasiswa bersuara. So apa pendapat Hazim sendiri? Oh, okay. Siapa jujur sebenarnya Malaysia kalau diikutkan perkembangan politik dalam kampus sebenarnya selari dan terkawal. Bukan maksudnya saya membangkanglah ketinggalan tu, sebab sebenarnya semuanya terkawal. Okey, lagi-lagi era Malaysia baru. Tak ada lagi sekatan ataupun pelajar tidak boleh masuk politik dan sebagainya. Contohnya macam kita tengok dekat berita, ada gerakan pelajar yang membantah mansuh PTPTN, ICERD. Ada juga dari UIA yang membantah Dr. Mazli dan sebagainya. So maksudnya ada je, bukan ketinggalan pun. Dia lebih kepada terkawal. Terkawal, alright. So macam, okay, soalan yang seterusnya kan, ada universiti yang memaksa mahasiswa menghadiri ceramah politik, diberikan baju, diberikan bas, makanan dan sampul berisi wang lah untuk menghadiri ceramah tersebut. Adakah mahasiswa ini badut? Sebab benda ni realiti berlaku di universiti awam. Pernah berlaku, betul. Saya setuju dengan apa yang moderator cuba sampaikan. Tindakan yang parti politik, setengah parti politik ini sebenarnya tindakan yang tak matang dan terdesak sebenarnya. Terutama bila kita dapat lihat ketika era politik yang sebelum ni, mereka gemar menggunakan taktik politik wang dengan menggunakan hadiah ataupun baju, memberikan wang dan memaksa. Kalau tak pergi, contoh tak pergi ceramah ni, okey, terpaksa tolak makan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang seperti ini menggalakkan golongan muda untuk membenci politik ataupun menyifatkan politik ni sebagai satu benda yang menyusahkan sebenarnya. Maksudnya bagi pandangan yang negatif lah. Macam ya, sepatutnya betul, benda negatif tu nice je sepatutnya. Sepatutnya lah. Okay. Alright, so yang soalan terakhir sekali kan?